Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel bersama aku Novi. Nah, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Wardah. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk di like, comment, study, subscribe dulu channel aku agar aku semakin semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Sini aku mau nge-review salah satu rangkaian skincare dari Wardah, yaitu Wardah Lightening Series. Nah, sebenarnya ini bukan produk baru dari Wardah ya, cuman di Wardah Lightening Series ini dia itu memiliki formulasi baru dan packaging yang baru. Rangkaian skincare Lightening Series dari Wardah ini dia itu mengklaim bahwa bisa untuk mencerahkan, menghilangkan noda bekas jerawat, dan menghilangkan noda-noda hitam di wajah. Nah, si Wardah Lightening Series ini dia itu juga mengandung blue light. Nah, blue light itu dia itu bisa melindungi wajah kita dari paparan sinar digital. Nah, seperti handphone, laptop. Nah, sebenarnya Wardah Lightening Series ini juga memiliki facial foam, terus juga toner. Kalau nggak salah itu juga ada peel off, masker peel off dari Wardah Lightening Series, tapi di sini aku ingin ngebahas yang untuk day cream, night cream sama si serumnya aja. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu dari si day creamnya dari Wardah. Nah, packaging tampak depannya itu seperti ini, tampak belakangnya itu seperti ini. Nah, untuk harga dari lightening day creamnya dari Wardah ini aku beli itu dengan harga Rp25.000 kalau nggak salah ya. Nah, jadi lightening day cream dari Wardah ini dia itu mengandung advanced niacinamide dan juga sudah mengandung SPF 30 PA++, non comedogenic, normal to dry skin. Jadi si Wardah dari day cream lightening series ini cocok untuk kulit normal cenderung kering ya. Nah, di packaging belakangnya ini dia itu tertuliskan bahwa pelembab pagi dengan tekstur krim ringan yang melembabkan dan mudah menyerap, membantu mencerahkan kulit sekaligus memberikan perlindungan ekstra terhadap blue light dari sinar matahari. Nah, untuk berikutnya kita bahas dulu dari night cream dari Lightening Series dari Wardah. Nah, untuk packaging depannya itu seperti ini, packaging belakangnya itu seperti ini. Ini itu yang 20 ml ukurannya, aku beli itu dengan harga sekitar 25.000 ke atas atau enggak ke bawah ya, soalnya aku juga udah lupa harga pastinya, nanti akan aku kasih tulisan di bawah ya untuk harga pastinya. Nah, dari si night cream dari Lightening Wardah ini dia itu juga mengandung advanced niacinamide, non comedogenic, dan si night cream dari Wardah ini dia itu cocok untuk semua jenis kulit. Nah, di bagian belakangnya ini dia itu pelembab malam dengan tekstur krim ringan yang menutrisi dan melembabkan sepanjang malam, bantu mencerahkan kulit ketika tidur sekaligus memberikan kulitmu perlindungan ekstra terhadap blue light. Nah, selanjutnya kita bahas serum dari Wardah Lightening Series. Nah, packagingnya itu seperti ini. Aku beli si serum dari Wardah ini itu harganya itu Rp11.000. Ini itu ukuran 5 ml. Sebenarnya si Wardah Lightening Series ini dia itu menjual bentuknya itu kayak box gitu ya, isinya itu 5, tapi beli satuan itu juga nggak apa-apa sih kalau di tempat aku. Dan tadi aku belinya itu yang satuan kayak gini. Kalau yang satuan itu harganya itu Rp11.000, kalau yang satu box itu kayaknya isi 5 itu harganya itu lebih murah ya, kayaknya sekitar Rp50.000 kalau nggak salah. Nah, si serum dari Wardah Lightening Series ini dia itu mengklaim bahwa bisa untuk mencerahkan wajah, terus bisa untuk mengecilkan pori-pori, dan untuk bisa untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Dan setelah aku coba, jadi aku coba si serum Wardah ini sebenarnya udah lama, dan menurut aku hasilnya itu bagus banget, apalagi untuk tipe kulit yang pori-porinya itu besar. Dan pakai si Wardah serum ini menurut aku cocok banget ya, bisa untuk mengecilin si pori-pori yang besar itu tadi. Oke, sekarang aku mau ngaplikasiin si rangkaian skincare dari Lightening Series dari Wardah ini ke wajah aku ya. Yang pertama aku mau pakai si serumnya dulu. Jadi bukaannya itu seperti ini, tinggal kalian pencet aja. Jadi teksturnya itu putih bening kayak gini ya,
nggak lengket. Tulinya juga menurut aku wangi. Teksturnya juga nggak lengket, bening gini ya. Kelihatan nggak sih? Nah, langsung kita aplikasikan ke wajah. Jadi rasanya waktu diaplikasikan ke wajah dingin-dingin seger gitu ya. Pakainya juga gak usah banyak-banyak. Tuh, jadi di kulit itu gak lengket, langsung bisa nempel. Nah, untuk selanjutnya aku mau pakai yang neck cream dari Wardah, karena ini udah agak malam juga, jadi sekalian aku mau pakai si skincare-nya. Nah, jadi tekstur dari neck cream-nya Wardah itu seperti ini. Dia itu putih, menyel, baunya itu wangi ya. Aku suka sih bau dari si varian dari lightening-nya dari Wardah. Nah, aku juga mau langsung aplikasiin si neck cream-nya dari Wardah. Langsung mau aku aplikasikan ke wajah ya. Jadi aku udah pakai si rangkaian lightening series dari Wardah ini udah hampir 1 bulan. Dan menurut aku hasilnya itu bagus ya. Jadi wajah itu tampak lebih cerah. Apalagi buat orang-orang yang pekerjaannya itu selalu di depan komputer atau selalu menggunakan handphone, jadi itu kan banyak terpapar sinar ya dari gadget ya. Jadi si Wardah Lightening Series ini membantu sih, karena mempunyai kandungan si blue light-nya itu tadi. Jadi hasil di wajah aku menurut aku sih cocok-cocok aja, karena si neck cream dari wajah Wardah itu cocok untuk jenis semua kulit ya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga video aku tadi bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe channel aku agar aku semakin semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dah.